krim jadi potong setengah seperti ini. Nah, seperti ini waktu kita memberi jelly ya, strawberry jelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ivan Chris NZ. Yang kali ini adalah versi memasak. Nah, di video kali ini saya mau bikin sesuatu yang simple juga, yang mana bahannya pun mudah untuk dibuatnya, yang asal usulnya dari Australia, yaitu Lamington. Ya, pasti semua orang juga pun udah kenal ya dessert ini. Bahannya simple, hanya menggunakan dengan basic sponge cake, di mana untuk sponge cake itu ada di playlist saya, linknya atau nanti saya kasih di deskripsi di bawah ya. Yang kali ini saya mau buat dengan rasa strawberry ya, Lamingtonnya. Kalau Lamington yang asli itu dia di coating dengan coklat dan menggunakan kelapa ya di bagian luarnya, kemudian diisi dengan krim. Nah, yang satu ini saya mau buat hanya strawberry saja, dengan tetap menggunakan isian whipping cream ya. Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu dan klik loncengnya agar kalian tetap dapat info-info dan update-update dari video-video saya yang terbaru ya. Yuk kita mulai, cara buatnya seperti apa, ikuti terus. Nah, di sini saya menggunakan strawberry jelly yang udah jadi dalam paket ya. Nah, ini perbandingannya adalah 45 gram dari strawberry jelly, dia udah ada kandungan gulanya, dengan air 200 ml. Jadi harus dilarutkan dulu dengan air panas, tunggu agak dingin sedikit, baru kita ke proses berikutnya. Bisa juga kalian menggunakan agar-agar ya. Bisa kalian tambahkan gula agar-agar itu sesuai dengan selera, ingin manisnya seperti apa. Fungsi dari jelly ini, dia itu untuk lapisan luar dari Lamington tersebut ya. Nah, sambil menunggu larutan agar-agar ini agak dingin sedikit ya, kita akan memotong Lamingtonnya. Pemotongannya itu terserah selera masing-masing, tapi ini akan saya sesuaikan dengan ukuran yang sudah ada, jadi dibagi rata ya. Dari satu adonan yang saya ada ini bisa menjadi 8. Bagian pinggir yang kurang rata bisa dibuang sedikit ya, biar lebih rapi lagi. Dan juga jangan lupa sambil menunggu agar-agarnya agak dingin, kalian bisa buat whipped creamnya ya. Nah, untuk step selanjutnya kita kocok krim dengan gula pasir ya. Biasakan memulai dulu dengan speed paling rendah ya, jangan langsung ke speed yang paling tinggi karena nanti si krimnya bakalan muncak-muncak kemana-mana ya. Nah, sampai di sini sudah cukup ya. Ini tinggal disimpan juga di lemari es dulu. Dan kemudian kita bisa ke step selanjutnya. Di proses ini caranya kita celupkan sedikit ya. Bagian sampingnya ya dari sponge cake ini. Kemudian baluri dengan kelapa.
seperti ini. Dan ulangi terus ya prosesnya sampai sponge cake-nya habis. Nah, setelah semuanya di coating seperti ini perlu disimpan dulu di lemari es ya, sampai jelinya itu dia set dan dingin ya. Setelah dari sini nanti kita ke step selanjutnya. Nah, ini Lamingtonnya udah siap ya. Nah, sekarang tinggal diisi dengan whipped cream, tinggal dikreasikan, bisa dipotong menjadi dua, menjadi setengah, kemudian kita beri whipped cream, jadi potong setengah seperti ini. Nah, seperti ini waktu kita memberi strawberry jelly ya, jadi lapisan luarnya saja yang kena jelinya itu ya, jadi bukan keseluruhan, tetapi hanya bagian dari luarnya aja seperti ini. Kemudian kalau mau diisi itu bisa dipotong memiring, tapi nggak sampai putus, hanya setengahnya aja. Jadi seperti dibuka seperti ini ya, seperti ada coak, baru diisi dengan krim. Ini dia hasilnya, Lamington yang saya buat seperti ini, yang sudah diisi krim ya, seperti ini. Jadi ini udah modelnya yang benar-benar klasik ya, seperti ini Lamington diisi dengan whipped cream. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Resep Lamington dari saya, semoga kalian suka dengan resep-resep saya. Terima kasih buat yang udah subscribe, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sekarang tinggal dicobain seperti apa rasanya. Enak banget ini, soft ya, kemudian ada rasa dari asam sedikit, segar dari strawberry jelly, dikasih whipped cream, dan kemudian bagian luarnya ada kelapanya, itu bikin makin lebih enak lagi. Kalian harus coba ini ya, dan ini bisa dikreasikan ya, terserah kalian mau dibikin seperti apa. Bisa juga untuk jadi dessert box, mungkin bisa ditambah white chocolate apa segala macam ya.